nak tahu mungkin apa perkara yang mungkin takkan nak lupa tentang arwah. Oh, banyak. Dia ada di mana-mana. Sebab saya dengan dia sama kerja RTM. Jadi saya tahu semua dia banyak ditukarkan daripada sukan radio ke TV. Dia ni banyak sangat kebolehan dia yang boleh. Datuk Hasbullah juga tidak ketinggalan untuk terlibat dalam sukan besar seperti sukan Olimpik serta sukan Commonwealth. Sekali lagi Azizul cuba untuk mencari ruang sebelum dia melakukan hencutan. Apakah sekarang ini dapat dilakukan sekarang ini hencutan yang dilakukan oleh Azizul. Kita perhatikan dia tertinggal sedikit ke belakang. Telah dipotong dan dia mengejar sekarang ini. Ini situasi yang biasa dilakukan oleh Azizul. Perhatikan dia makin hampir di situ dan di sini. Akan bermula. Telah pun bermula sekarang ini kayuhan Azizul dengan kayuhan berbicaranya. Cuba untuk memotong. Dapatkah dilakukannya? Dan Azizul semakin hampir. Akhirnya dia menang. Azizul dengan 10.567. Catatan yang dilakukan oleh Azizul. 10.567 berjaya menewaskan peserta dari Korea yang ditinggalkannya walaupun dia nampak tadi memberi ruang kepada peserta dari Korea itu untuk mendahuluinya, tetapi kemudian dia berjaya mengejarnya semula kerana Azizul yang digelar Pocket Man ini sememangnya seorang peserta yang akan melakukan hencutan-hencutan terbaiknya apabila menghampiri garisan penamat. Azizul di belakang kalau tadi dia berada di depan. Dia adalah merupakan seorang pelumba basikal sprint yang dikatakan banyak taktikalnya. Banyak cara dia mengumpan lawan untuk sedikit marah kata mereka. Kita perhatikan sekali lagi Azizul cuba untuk mengajak ke atas para peserta-peserta dari Korea ini. Sekali lagi perhatikan dia akan turun ke bawah semula. Tidak, dia masih kekal di atas itu. Turun sedikit ke bawah, kembali semula ke atas. Itulah tercorak yang dilakukannya untuk mengelirukan lawan. Dan dia mencari masa yang sesuai untuk melakukan hencutan. Sebentar lagi loceng akan dibunyikan. Hencutan akan dilakukan. Sementara itu peserta Korea Chia Bin sudah mula melakukan hencutan di sini untuk mencari kemenangan dalam hit yang kedua. Kita perhatikan Azizul masih mengikuri di belakang. Bagaimana loceng dibunyikan sekarang ini. Azizul berusaha sekarang ini untuk mencari ruang. Kita perhatikan dia masih lagi di belakang. Hencutan yang cuba dilakukan untuk mengejar di situ Chia Bin dari Korea. Azizul perhatikan bagaimana dia bergaya dengan baik di seleko ini. Menuju ke garisan penamat. Ternyata Azizul terus berada di depan mengatasi Chia Bin. Azizul nampaknya semakin berada di seleko terakhir menuju ke garisan penamat. Tidak ada cabaran. Azizul dengan 10.37 untuk yang kedua setelah tadi 10.567, tapi kali ini 10.37. lebih pantas lagi kayuhan yang dilakukan oleh Azizul, tapi begitulah taktik yang dilakukannya, mengekori dan kemudian melakukan pitasan dan akhirnya terus mengayuh dengan begitu bertenaga. Jadi Azizul juga layak ke separuh akhir. Terjunan yang kedua berada di ranking yang kedua. Ujian. Apa yang dilakukan pada terjunan ini ialah forward 3.5 somersault. Oh, cantik. Kita perhatikan entry yang dilakukannya juga baik. Dapatkah dia mengatasi apa yang dilakukan oleh Wu Jianfeng? Sukar. Tetapi secara untuk mengekalkan tempat yang kedua dengan terjunan yang kedua ini mungkin memberikan ruang kepadanya dengan begitu baik. Walaupun tidak sebaik terjunan yang pertama kerana sedikit condong ketika entry. Saya tidak menjangka dia mendapat 5.750, ia hanya 5.460 untuk terjunan kedua. Siap sedia untuk dilepaskan para peserta bagi hit ini. Sudah pun percaya sekarang dilepaskan dengan para peserta sekarang melakukan kuatkan mereka untuk menuju ke garisan penamat. Dengan lorong demi lorong dapat disaksikan untuk hit ini. Apakah yang dapat dilakukan oleh peserta semakin menghampiri garisan penamat sekarang ini. Dengan usia dilakukan dengan terus paruh dari mana telah pun dilepasi. Dan mereka sekarang berusaha untuk menuju ke garisan penamat dengan peserta yang berada di lorong keempat. Pada ketika terus melakukan asakan, kita perhatikan Taylor dari England di depan pada ketika ini. Untuk Taylor tempat yang pertama, McMahon tempat yang kedua dari England juga. Dan peserta Johnstons dari Scotland tempat yang ketiga dan Malaysia di tempat yang keenam juga. Nampaknya peserta negara Lo Yen Ling ataupun nama sebenarnya Christina Lo Yen Ling. Dia berada di tempat yang keenam. Perhatikan bagaimana ciptaan Taylor
dengan 30.56, McMahon pula dengan 31.12 dan Johnston dengan 31.38. 50 meter breaststroke untuk yang keempat. Peserta negara di sini Christina Low. Sololi, order 1002 flip. Sebagai pengulas, tugasan kami telah memberikan yang terbaik semasa perlawanan. A really good moment. The very first time I came across Dato Hasbullah was doing a commentary in Tumalo. It was ATM versus Pahang, and RTM were over on one side and Astro Arena were over on the other. And there was a little bit of tension until Dato Hasbullah got up, came over, said, you're the Matsale, and shook my hand. And it was the first time I ever met him. Never forgot that. It was a really, really good moment. And I wouldn't say he became a friend after that, because he certainly became a very treasured colleague. Atas keluhuran jasa baktimu, ketinggian budi dan curahan ilmu, kami doakan ia menjadi tuayan harum, kelak mewangikan amalanmu di sana. Kami yang masih tinggal di sini tidak akan lupa menghantar doa dan zikir kasturi ke langit dan menyimpan selamanya baik budimu dalam ingatan sepanjang zaman. Al-Fatihah, Datuk Hasbullah Awang.